Andy Lala hadir ke majlis pertunangan Syeda Amzah, tersenyum bergambar bersama keluarga. Kemunculan penyanyi Dato' Andy Lala pada majlis pertunangan Syeda Amzah menarik perhatian sekaligus memberi bayangan kemelut melanda mereka sekeluarga sudah kembali pulih. Adik kepada Syeda iaitu Syeda Amzah turut memuat naik foto mereka sekeluarga yang turut menyaksikan keribat ibunya, Datin Fauziah Sarman tersenyum di dalam foto berkenaan. Syeda atau Nur Syuhada Amir Amzah turut mengucapkan tahniah kepada Syeda dan bakal abang iparnya iaitu Ubay atau Muhammad Ubaidillah Mohan Zulkifli yang melangsungkan pertunangan pada Sabtu. Dalam nada bergurau, Syeda memberitahu tidak mahu memanggil Ubay sebagai abang mungkin disebabkan mereka adalah sebaya. Belum boleh ucap selamat datang ke keluarga kami. Kita hanya ucapkan tahniah kepada pasangan merpati dua sejoloh Syeda dan Ubay. Tak nak panggil abang, katanya. Syeda berkongsi perkara itu menerusi instastory miliknya. Sebelum ini, Syeda tampil menulis surat terbuka buat Andy Lala atau Amir Amzah Saleh, 62, selepas mendakwa tidak lagi mempunyai akses untuk berhubung dengan bapanya itu. Kata Syeda, dia dan adik-beradik yang lain terpaksa menerima hakikat bapanya itu memilih untuk pergi sekali lagi dan memilih orang lain berbanding terus bersama mereka sekeluarga. Pada 1 April lalu, Fauziah memuat naik foto seorang wanita termasuk mendedahkan namanya di Instagram dipercayai individu yang menjadi perosak rumah tangganya. Fauziah pada 3 April lalu juga hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat, Bandar Baru Bangi dipercayai bagi tujuan memfailkan penceraian terhadap Andy Lala namun dinafikan oleh Syeda. Untuk rekod, Andy Lala mendirikan rumah tangga bersama Fauziah pada 1989 dan pasangan itu dikurniakan 4 cahaya mata. Dah tonton sampai habiskan? Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.